Kalau gue meninggal lo sedih nggak? Astagfirullahaladzim. Ya sedih lah, siapa yang nemenin dia? Nih, lo itu pertanyaan buat gue kan? Iya, buat sedih lagi. Gue jawabin. Sedih lagi, mbak. Ya, kayak. Apa yang paling lo ingat pas lo ketemu gue? Pas pertama kali lo ketemu gue? Yang pertama kali gue itu pokoknya pertama kali kan ketemu di kak di Alpus di sekolah lo nggak punya temen enggak gue punya temen lo nggak punya temen lo sendirian jadi gue temenin lo salah iya ini awalnya lo yang nggak ada tempat duduk gue tuh nungguin Melia Melia lagi umroh terus si Ana bilang gue kan duduk sama Augie orang Augie mana berdua soalnya lo bilang si Anu bilang nyamperin gue, eh mas lo duduk sendiri, iya nih gue nungguin Melia gini-gini ya tadi boleh gak duduk sama lo, kasihan tuh sendiri, so datang dengan buku princess lo yang najis itu kayak ilfil yaudah, dari apa sih pertanyaan itu sebenernya? Yaudah itu pertama kali, apa yang lo ingat? Yang gue ingat gitu, dari gue ya kenapa lo mau temenan sama gue? Terpaksa gak sih, kayak lo dari SMA ngikutin gue? Karena sebenarnya basically gue sama lo tuh kayak sama gitu loh kayak sama-sama clingy, sama-sama kayak gitu deh. Gak beda jauh sih sebenarnya gue matawi cuma dia lebih bodoh aja gitu. Ya. Dah gue ya. Baru nyata gue bilang. Apa yang menurut lo hal yang kita sama banget? Tadi lo bilang sama-sama bego masalah. Gue nggak bego sebenarnya. Ini kan begonya kan bego masalah cinta pacar karena kita bego kayak. Udah dibegoin tetap aja mau gitu misalkan. Terus ya sama-sama manja juga, sama-sama udah sih itu. Selalu enggak berebut masalah sih itu. Iya benar, kita orang paling aman. Iya, paling netral. Paling netral, sorry. Gua paling enggak bisa nih. Gua ya. Iya ya lo. Ih. Sepenting apa gue buat lo? Kenapa? Ya gimana agak ya? Agak geli. Ya cukup penting sih, soalnya kan kayak ada di hidup gue ada tier-tier orang gitu kan. Ini salah satu tier yang cukup tinggi gitu. Ya karena ya katanya bestie. Ya, bestie terpaksa jadi bestie beneran. Jiji udah. Udah gue ya? Agak merinding gue. Aduh kenapa sih ini pertanyaannya, what kind of question is this? Do you love me, why? Yuh. Pertanyaan apa sih ini? Do you love me, why? Cepet jawab. Iya. Jiji tapi jiji iya. Karena gue itu gue itu kalau cerita tuh ke pilih-pilih orang. Nah, lo tuh salah satu orang yang gue pilih dan lo salah satu orang yang bisa ngasih solusi yang lumayan bagus. Kalau bagus banget dibilang gue. Gue mes. Apa kualitas terbaik dalam diri aku dari gue? Nggak ada sih, nggak ada. Apa ya? Loyal, sebenarnya loyal. Terus apa ya? Udah itu sih loyal, kan satu aja ya loyal menurut gue itu. Dari tadi kita yang loyal. Oke. Gue. Kalau gue meninggal lo sedih nggak? Astagfirullahaladzim. Ya sedih lah, siapa yang nemenin dia? Nih, lo itu pertanyaan buat gue kan? Iya, buat sedih lagi, mbak. Gue jawabin. Sedih lagi, mbak. Yang kayak bukan kayak misalnya teman gue yang nggak sedekat juga gue sedih kayak apalagi yang teman dekat. Bagus. Masa dibutuhkan juga. Apa penyesalan terbesar dalam hidup lo? Apa ya? Penyesalan gue mungkin gue suka terlalu ignoran, terlalu apa ya? Terlalu kayak bodo amat gitu kayak nggak terlalu itu sih suka ignoran. Terus apa yang gak ada lagi sih sama pernah selingkuh tuh itu menghati lo banget tuh pernah selingkuh jangan selingkuh guys terus gue kena haha diikut dimusikin juga haha ada nggak satu sifat yang kamu nggak suka ada nggak sifat gue yang lo nggak suka ada lah gila lo itu nggak bisa kalau misal gue bilangin nggak pernah mau dengerin masa sih egois iya egois terus lo tuh mau menang sendiri
sama. Eh lo deh. Gue. Iya, apa hal yang kita beda banget? Apa ya yang beda banget tuh mungkin gue orangnya lebih lebih apa ya? Lebih cengengnya lebih sama sih. Gue tuh lebih gimana ya? Lebih bisa kalau misalnya ada yang bikin gue sedih atau cengeng, gue bisa gampang lebih cepat ngelupain gitu loh. Lebih kayak ya udahlah, tapi nangisnya tuh kayak cuman sebentar abis itu udah lupa. Cuman kalau lo tuh yang berlarut-larut banget, yang kayak kebawa itu apa entar-entar gitu. Kalau gue kan kayak ya udah sekarang, jadi lo dendaman banget kayak even sama gue aja kayak lama gitu, kayak ngambeknya gitu. Kalau gue kayak cukup tahu aja. Iya sih, gue nggak mikir lama. Hey. Gitu dong. Lima hal yang paling lo suka dari gue. Lima baik banget. Ya mampus lo, jawab. Tadi bisa ngasih solusi yang bagus. Terus royal kalau ada duit. Mainlah royal kalau ada duit. Terus apa lagi ya, tiga lagi? Tiga. Aduh apa lagi ya? Baik, biar cepet baik. Terus apa dong? Apa lagi? Gak tahu. Apa lagi sih lo? Baik, lo apa ya? Lo kenapa ya? Sama dapat gue bi. Bukan teman kita sebenarnya. Udah tiga aja ya, itu aja. Gak apa kan? Dua lagi lah, nanggung. Pekerja keras, ya nggak apa namain aja. Pekerja keras dan suka, pokoknya selalu ada kalau misalkan gue lagi sedih. Gue. Kalau orang lain nanya tentang gue, how you describe it? Siapa nih cowok? Oh, gimana? Kalau beda-beda sih paling. Kalau cowok gimana? Kalau cowok bilang, ya gimana ya? Oh tayu gitu ya. Ya udah sama dia aja gitu. Ya betul lah, jelasin. Kok gimana lo? Jadi orangnya fleksibel, maksudnya nggak rebek gitu kan? Kalau cewek, kalau misalnya tiba-tiba nanya kayak, tayu, lo nggak tahu itu tuh orang kayak gimana sih? Ya kalau itu, ya dia teman gue, maksudnya gue bilang dia nggak baik kan? Jin aneh banget. Ya, pasti gue bilang baik, pasti gue bilang ya, ini teman gue anjir aneh lo. Baik gitu. Kecuali kalau cowok kan beda, kalau cowok jawabannya kayak jadi orang fleksibel, maksudnya nggak rebek. Ya kadang rebek sih, cuman kayak lebih apa sih, down to earth juga. Gitu. Nah, gue mampus. Describe me in three words. Tadi udah nggak sih? Ini describe, maksudnya secara keseluruhannya, maksudnya nggak mesti bagus gitu. Gue tuh cengeng. Cengeng, egois. Kok jadi jelek semua? Cengeng, egois, sama agak dewasa dikit. Dewasa? Agak dikit. Lo pernah gak suka sama mantan atau pacar gue? Enggak sih, karena sejujurnya beda tipe banget sih. Kayak gue gak pernah sih. Tadi gue mikir lo mantan siapa? Gak pernah sih. Paling yang menurut gue ganteng aja tuh dari semua itu cuman Andaru. Kalau disebut ya agak gimana? Maksudnya ya gitu sih, maksudnya dari yang lain gue kayak ya udah itu tipe lo gitu loh. Itu buat tipe gue kan. Ada lo ngasih tonco ganteng. Ya ganteng sih, cuman kayak ya udah enggak tipe gue. Tipe gue nih ya. Ya Allah, kenapa sih gue kayak mau di judgment? Apa yang lo benci dari gue? Ya ampun, yang gue benci lo tadi bisa udah saya belum ya? Yang gue benci ya itu kayak dengan sifat lo yang gak mau mendengarkan gue. Dan lo kayak ya gitu, mau menang sendiri. Tapi ya udahlah, gak apa-apa. Ada gak momen dalam hidup lo yang lo laluin dan lo gak bisa lupain? Sama lo? Iya. Apa ya, itu banyak banget lah, itu banyak banget sih. Yang dari dulu apa ya, nggak tau kalau yang slide terbesit di
ingatan gue adalah ya pas SMA kayak yang di kayak lagi nongkrong atau apa gitu-gitu, terus kayak yang waktu itu pernah apa sih yang kayak dikejar-kejar si Bu Eli gitu-gitu, sama paling yang dulu yang sama-sama pacar kita sama satu sekolah juga gitu. Oh my god, iya. Ngeceng-ngeceng bareng. Oh iya. Gitu. Udah. Udah.